Selamat sore. Jumpa kembali di channel kita. Lama kita nggak nongkol, nongol wajah kita, gitu. Akhirnya kita udah nongol ini. Kita jalan-jalan tadi udah habis ngevlog ke Kali Kebo. Kita mampir ke rumahnya Mas Andi. Rion ini, guys. Kita ini Mas Andi baru ngerakit namanya kapal airboat tapi yang menggunakan baling-balingnya di atas, menggunakan dorongan udara. Ya itu ini tipsnya nih, guys. Kita tak inggir kesek itu. Ini, guys. Kapalnya remote-nya nih, guys. Remote-nya apa sih, Mas? RC4BS Radio Link. Ini kelebihannya apa, Mas? Sama aja, Mas. Cuma responsif ya. Responsif. Ya. Ini bisa pakai Radio Link. Ini kapalnya ya udah dirakit kayak gini nih. Kapal hidro. Ini ini, guys. Bisa dilihat. Tangan kok ngewel kenapa ya, guys? Habis tadi ngevlog lo. Kenceng banget lo angin ini. Kena kuping portal ya. Tapi baterai ini awet, Mas. Garengete ini, Mas. Oh. Oke, guys. Ini mau di anu kita pindah ke kamera depan ya. Check it out. Ini mau dites, guys. Mas Andi baru mau ngetes. Kita ikuti, guys. Ape. Wis. Mundure ra iso, Mas. Oh iya. Nek pesawat iki mundure ra iso. Oh iki, guys. Iya ya. Ah, brushless ya. Apa guys? Sip. Tarikannya nih. Kurang listrik, kurang air mas ini, mas. Kayak sip jos. Wes jadi mas. Sampai jengking. Banter loh. Banter yang ring banyu mas. Oke, guys, akhirnya udah selesai nih tesnya. Ini mas. Bangernya rangkur, guys. Oh, itu. Tapi dia guys. Nah, mantap. Podo gawe ya. Wis. Sip jos nih. Wah, aneh lah. Yo boleh kali jangan ini mau mas. Kali jangan ini apa? Oh mas. Aneh kali. Bawa neng guru tuh nama berbila. Nyemplung kali kan? Oke guys, ini udah dicoba. Akhirnya ya hasilnya 75%, udah 80% ini mas. Ya, udah 80%, 20%-nya tinggal action. Nah, kita mau tanya-tanya rakitnya ini apa mas? Oke, kita naik lagi, guys. Coba tuh hasilnya
luar biasa, apik guys. Mau tanya-tanya. Putar informasi ya, wah. Ya ini Mas. Ini buat informasi bocoran boleh enggak Mas? Bikin gini habisnya kurang lebih berapa Mas? Waduh. Malah kurang kait malah ini barang seadanya. Seadanya ya, nanti bisa dilihat cuma bahan-bahannya. Dinamonya brushless 130 kV. Dinamonya terus ESC-nya pakai apa Mas? Drone. Pakai enggak pakai Hobby Wing 40 ampere. Hobby Wing 40 ampere. Terus baterainya biasa, radio link juga. Nah, yang penting bahannya itu PVC, baling-baling, dinamo brushless 130. 1300 kV. 1250 kV udah dorongannya kuat banget. Sama servo, sama baterai. Udah bisa, sama remote udah bisa jalan. Yang penting kita bikin itu harus sabar. Kalau nggak sabar ya nggak jadi. Jadi sekiranya itu sekian dari kita. Kita informasi gaduh-gaduh informasi RC. Semoga dengan ini Anda bisa termotivasi untuk membuat RC kapal ini. Kapal tapi baling-balingnya di atas. Kita juga mau bikin bisnis tapi kita slowly, pelan-pelan aja. Soalnya waktunya masih panjang. Masih teman-teman juga masih rakit. Dan sekian dari kita, saya ucapkan terima kasih sama Mas Andi, mengucapkan banyak terima kasih pada para pemirsa Iwan Jesu ya. Kiranya cukup sekian. Jangan kemana-mana, tonton video kita selanjutnya. Karena kenapa? Dengan nonton video kita, Anda akan tambah ilmu, informasi. Tambah informasi, tambah hiburan, dan insya Allah juga tambah rezekinya. Kiranya cukup sekian dari kita. Thank you banyak Pak Yatesan. See you next my video. Bye bye. Matur suwun. Yeah.